golok ini yang akan kita kirim ke Malaysia, dan sebentar lagi kita akan uji coba pengetesan dan kekuatannya dan ketajamannya. Seperti itu. Kita tajamin dulu. Bahan-bahannya yang belum kita spo dan digerangin, tapi udah kita tempa dan gerinda. Seperti ini yang sudah jadi. Bilahnya seperti ini. Ketebalannya sekitar 5 mili sampai 6 mili. Nah, ini dia tampilannya. Kita menggunakan gagang pipa HDPE yang sangat kuat, dan kita masang pin di sini untuk penahan jangan sampai keluar. Nah, ini kita akan kirim ke Malaysia, pesanan dari Malaysia seperti itu. Sebentar kita akan teskan menggunakan media batu dan paku besi dan apapun yang kuat, kayu juga kita tes di kayu juga seperti itu. Dan walaupun sembelih kita seperti ini bahan-bahan akan kita siapkan untuk pengetesan. Ini kawat besi 8, ini ada batu, ini batunya sangat keras. Kita tes di sini nanti. Ini ada kayu. Kita tes dan kita siapin kertas juga. Oke. Bismillah, kita tes dulu menggunakan media kertas. Artinya kita tes ketajamannya, apakah dia memang tajam dan atau sama sekali tumpul. Karena kalau misalnya ngiris kertas, sanggup ngiris kertas, berarti dia tajam, bukan seperti mata betel ya. Siap. Kita tes di kertas seperti ini. Ini ngiris kertas. Kita pindah ke besi. Kita akan teskan di besi. Ini ada besi 8. Tidak kena, tapi ini hampir putus besinya enggak. Gimana caranya? Ini kena tapi luka juga. Berarti dia begini dia bengkok. Oke, siap, kita lanjut ulang lagi.
Nah. Ini tidak langsung putus tadi, tapi matanya tidak masalah. Aman, ini matanya aman. Ini di sini adalah bekas besi yang di sini. Tapi ini masih tidak masalah. Jadi dikerokin aja nih. Karena ada lengket tuh. Nah, dia sudah. Besinya hilang lengket di sini sudah aman. Kita lanjut lagi. Wes. Dia enggak langsung putus ya. Enggak sanggup putusinnya. Tapi mata aman. Sekali lagi. Kita akan harus kuat ini. Betul-betul kuat biar langsung putus. Ah, ini baru langsung. Pokoknya langsung putus. Ini matanya sama sekali tidak masalah. Yang kayak kasar ini adalah bekasan dari besi ini. Tapi kalau misalnya ketajamannya tetap, cuman harus di kokokin. Sini karena pengaruh kasar kena lengket besi lengket ke sini, makanya dia agak nyangkut kalau misalnya kita nyiris kertas. Tapi nyiris seperti itu. Oke, kita pindah ke ini. Matanya aman sama sekali dan ini sudah putus besi 8. Ini nanti kita teskan lagi. Cukup ini dulu, kita tes, kita pindah lanjut ke batu dulu. Atau kayu dulu. Kita potong kayu dulu. Cara kerjanya di kayu seperti ini. Ini kayu kering. Jadi dia bisa buat potong kayu. Kita pindah ke batu. Ini batunya sangat keras. Coba untuk pecah. Ini adalah batu yang sangat keras. Goloknya tidak masalah, aman. Ini goloknya kita akan teskan di seperti ini matanya. Ini bekas dihantamkan batu dan besi. Alhamdulillah aman. Kita tes di kertas, apakah dia masih mau makan kertas atau sudah tak sanggup. Masih makan kertas dan kita pindah ke kayu lagi. Kita tes nih kayu lagi.
ini sudah kita potongkan batu, besi, dan masih kuat seperti itu. Nah, ini matanya. Bilahnya seperti itu. Oke, artinya ini udah lolos, kita siap kirim ke Malaysia. Jadi yang satunya ini kita akan uji coba. Yang ini kan udah selesai, udah lolos. Kita tes di kertas dulu. Kita menggunakan ini yang belum pernah kita potong, jadi nanti kelihatan akan ada potongan di sini belum dipotong. Langsung putus karena sudah ditenagai, kalau yang tadi kurang tenaga, dan matanya tetap aman. Sini ada bekasan, ini bukan rusak tapi ini bekasan paku di sini. Cara bersihkannya karena ada bekasannya, kita pindah ke batu. Coba yang kedua. Ini tidak mau terpecah karena mungkin tidak sangat keras. Batunya ini sangat keras, ini tidak sanggup. Tidak sanggup pecah lah.